Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع يوم القيامة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يريد الله ويهديه يشرح صدر الإسلام ومن يريد أن يهدي الله يَجْعَلْ صَدْرُ دَيْكَنْ هَرَجًا كَنَمْ يَسَعَدُ بِالسَّمَا. Saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim hadanallahu wa iyyakum ajma'in, dalam suasana yang hingga saat ini kita dalam kondisi tidak menentu, wabah kita kira sudah mau berakhir, ternyata katanya muncul lagi. Maka seruan-seruan khatib dalam khutbahnya tiap Jumat benar-benar harus kita pegang. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Lalu jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Rugi kehilangan pahala, rugi tidak mendapatkan ampunan, rugi karena tidak diangkat derajatnya. Bagaimana bisa terjadi ketika kita tidak tepat di dalam menyikapi takdir-takdir kehidupan yang Allah gelar dalam kehidupan dunia ini. Para jamaah yang mulia, Imam Abu Abbas Al-Mursi diterangkan dalam kitab Syarh Al-Ikam
Beliau mengatakan bahwa auqatul abdi arba'atun la khamisalah. Waktu-waktu kehidupan seorang hamba itu hanyalah ada empat, tidak ada yang kelimanya, apalagi yang kelima puluh. Artinya hidup kita dari zaman dulu Nabi Adam sampai kiamat sebetulnya hanya berputar-putar pada empat waktu, berputar-putar pada empat keadaan, yang kalau kita sukses menghadapinya, sukseslah kita dunia dan akhirat. Empat itu adalah an-ni'matu wal-baliyatu wa-ta'atu wal-maksiatu. Waktu di mana kita sedang dalam keadaan mendapatkan nikmat, waktu di mana kita sedang mendapatkan bala, waktu di mana kita sedang taat, ataupun waktu di mana kita sedang tergelincir dalam maksiat. Walillahi ta'ala alayka fi kulli waqtin min as-sahmin min al-ubudiyati yaqtadil haqqu min kabik rububiyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih hak yang wajib ditunaikan oleh kita sebagai hambanya dalam setiap waktu itu sebagai bagian daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wa man kana waqtuhu ta'ata fasabilu syuhudul minnati minallahi alaihi an hadahu laha wa waffaqul qiyami biha. Pertama adalah waktu di mana kita sedang dalam keadaan mendapatkan takdir menjadi ahli taat seperti sekarang ini. Kalau kita ini sekarang sedang berada di Masjid Baitur Rahim, Allah yang berikan kepada kita hidayah, Allah yang berikan kepada kita taufik sehingga kita bisa menjadi ahli taat. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keberuntungan si Allah, pahala berlimpah, derajat yang dinaikkan, doa yang diijabah? Saksikan bahwa ketaatan kita ini adalah minnatullahi ta'ala, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita ini memang keturunan orang saleh, bukan karena kita ini memang sudah jadi anak taat dari kecil, bukan. Kita sekarang menjadi ahli taat karena mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita hidayah dan taufiknya. Maka para jamaah yang mulia, orang-orang yang menjadari hal ini, tiap dia ibadah, dia sudah merasa bahagia. Dia tidak bertanya, ya Allah, mana pahala solat saya? Mana pahala zikir doa saya? Mana pahala puasa saya? Mana pahala haji umrah saya? Mana pahala saya ikut ngaji di mana-mana? Tidak. Karena dia sudah merasa beruntung ditakdir Allah menjadi ahli taat, diberi hidayah dan taufiknya. Kemudian yang kedua, wa man kana watul maksiata wa muqtadal hakimin wujudul istighfari wan nadami. Orang yang dalam keadaan maksiat, maka yang harus diamalkan adalah adanya penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kadang-kadang kita dalam hidup oleh Allah ditakdirkan tergelincir dalam maksiat dan dosa. Ketika kita bermaksiat, tidak perlu mencari 1001 alasan pembenaran. Orang kalau maksiat itu amalannya satu, menyesal. Yang kedua, mohon ampun, istighfar dan taubat kepada Allah. Kapan kita lakukan? Sesegera mungkin. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Surat Al-Imran 133. Bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Para jamaah yang mulia, Imam Muttalah dalam kitab Al-Ikam beliau menyatakan, maksiatun awrasat dulan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastiqbaran. Kemaksiatan yang menyebabkan orang merasa hina, merasa rendah dan butuh ampunan Allah lebih baik daripada ketaatan yang membuat manusia merasa mulia dan sombong. Maka ketika kita jatuh dalam maksiat, artinya Allah menuntun kita, jangan merasa mulia, jangan merasa hebat, jangan sombong,
Kalau kamu tidak diampuni Allah, apa jadinya hidup kamu dunia dan akhirat? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa al-hayyul qayyum fa'tubu ilaihi. Itulah amalan ucapan orang yang berbuat dosa dan kemudian melakukan perbaikan diri. Para jemaah yang mulia, kemudian yang ketiga, wa man kana waqtu ni'mata fasabilus syukru wa wabral qalbi billah. Yang ketiga adalah waktu di mana kita sedang dijamu Allah dengan kenikmatan. Rizki lagi lancar, badan sehat, rumah tangga sakinah mawaddah, anak-anak saleh dan salehah diangkat derajat di tengah masyarakat. Kita lagi diberi nikmat. Apa amalannya orang dapat nikmat? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa inti daripada syukur? Farahul qalbi billah. Merasa gembira hati kita karena Allah, bukan karena nominal harta, bukan karena materi, tapi karena Allah. Allah yang beri kita rizki, jangankan banyak, sedikit pun nilainya tak ternilaikan dalam pandangan kita, sedikit pun besar karena datang dari Allah yang Maha Besar. Para jemaah yang mulia, oleh karena itulah kalau kita ini sadar betul, menginsafi betul betapa semua yang kita dapatkan datang dari Allah, maka bersyukur adalah satu hal yang niscaya. Dan kemudian selanjutnya, syukur itu adalah sarful abdi ila mahulikalah, sarful abdi ila mahulikalah ila mahulikalah, menggunakannya seorang hamba terhadap apa yang Allah ciptakan untuknya sesuai dengan tujuan penciptaan. Di Masjid Baitur Rahim ini ada jadwal-jadwal ta'lim, kajian-kajian ilmu agama Allah. Hadir saudara, untuk apa? Bagian dari bersyukur kepada Allah. Diberi mata yang bisa melihat, diberi telinga yang bisa mendengar, dan diberi akal yang bisa berpikir. Lain syakartum lazidanakum. Kalau kalian syukur Allah Ta'ala berfirman, aku tambah. Maka orang yang rajin ngaji, rajin berpikir, rajin tabakur, insya Allah sampai tua masih sehat akalnya, masih cerdas pikirannya. Tapi orang-orang yang malas berpikir, kadang-kadang belum tua juga sudah mulai pikun. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita negeri, bangsa yang begini luar biasanya. Wilayah Nusantara yang menjadi tempat hidupnya manusia yang beragama Islam, muslimin muslimat terbesar di dunia, tentu Allah punya amanah di dalamnya agar kita benar-benar menghidupkan agama kita ini untuk kemudian menjadi umat dan wasatan, umat sentral, umat yang menjadi contoh bagi umat-umat Islam di belahan dunia yang lainnya. Maka dari itu jangan mau kita dirusak, jangan mau kita dipisahkan dari agama kita, dari ulama kita, apalagi daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wa man kana waqtul baliyata fasabilur ridha bil qada'i wasabri. Barang siapa orang yang berada dalam keadaan waktu ia tertimpa bala, maka jalannya agar dia beruntung di sisi Allah adalah dengan ridho, atau kalau belum mampu ridho, sabar dengan qada'nya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang mulia, dalam Al-Qur'an sudah diterangkan Allah memang hendak menguji kita dengan berbagai macam ujian, dan mau kita terima mau kita tolak tetap akan terjadi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, bila kita mendapatkan ujian kemudian kita sabar, maka kita menjadi orang yang makjuran. In sabarta madu amrullah wa kunta makjuran. Jika kamu sabar, apa yang Allah tentukan akan berlalu dan engkau menjadi orang yang mendapat pahala. Wa in jazita, jika kamu berkeluh kesah, madu amrullah wa kunta makjuran. Tapi kalau kamu berkeluh kesah, tidak terima, ngomel-ngomel tentang ketentuan Allah tetap berlaku, sedangkan engkau menjadi orang yang berdosa.
Semoga kita menjadi orang-orang beruntung yang dalam keadaan apapun mendapatkan limpahan pahala dari Allah, ampunan dari Allah, diangkatnya derajat dan diijabahnya doa-doa kita untuk urusan dunia, agama dan akhirat kita, untuk diri kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat. Saudara-saudara, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi hamba-hamba yang diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi yusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum mim ayati batim wa tamlim man kum tilawatu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لهدانا الله أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولما أيها المؤمنون أن الله تعالى صلى على نبي قديمة وبدن تعليما وقال عز وجل إن الله ملك تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك القرض والمنافقين. اللهم ادفعنا من البلاء والفنة والأمر ذي مال يتبرك. اللهم ادفعنا من البلاء والفنة والأمر ذي مال يتبرك. اللهم شبعنا من البلاء والفنة والأمر ذي مال يتبرك. اللهم إنا نستودعك ونستودعك ديننا وأنفسنا ولكل صنعة ديننا. اللهم نبيك نبيك وعمنك وجيرك ويدك من كل شيطان مريد وجبرنا نيت وديان بدي بجن ومن شر دي كل سنة لكل شيء قدير. اللهم جملا بالعابد حقيقا بالتنقل استقامة ودي مجيبة الندامة إنك سمي دعاء. ربنا دينا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه ولذكر الله أكبر. Bismillah.
السلام